Gak apa-apa. Gak apa-apa, mata lu. Eh, Mas itu sehat. Sehat? Gua tunjuk juga nih lo. Aduh, kaki gua sakit lagi. Apa lo liat-liat? Emang gua pisang apa lo liat-liatin? Cantik. Mas, kalau lo bosan hidup, mendingan lo sana ke laut biar dimakan sama hiu-hiu. Jangan nyusahin orang di jalan, ngerti nggak? Iya. Selin banget lo. Kok gue di sini ya? Gini motor. Oke, ngadat lagi. Ini pasti gara-gara jatuh tadi nih. Pakai ngadat lagi. Mana berat ini motor. Dipikir enggak capek apa dorong lu? Lu ngapa sih ngambek-ngambek lagi? Capek tau enggak? Berat banget lagi. Biar gua aja. Kenapa biar gue? Mas, lu tuh kenapa sih ngikutin gue terus dari tadi ya? Udah mulai gerimis, bentar lagi hujan gede. Mendingan sekarang kita nyari tempat teduh. Apa mau di situ? Sembarangan lu. Ayo. Lo tunggu di sini, nanti kalau hujannya reda baru lo boleh keluar. Ya, gue duluan. Mas, woy. Nanti aja masih hujan kok, sini aja berteduh. Makasih. Tuh cowok balik naik apa ya? Jalanan sepi gini mana ada taksi. Hujan pula. Tapi gimana kalau cowok ini modus? Gayanya aja sok polos. Andai ada orang yang bisa ngobatin luka hati gue saat ini. So sweet banget sih kalian. Gue kapan gitu beneran? Ya bentar lagi. Iya dong. So sweet ya? Lu kapan punya pacar dong? Cowok-cowok takut sama gue. Wow. Gue emang bodoh. Selama ini gue terlalu percaya sama Daniel. Gue pikir dia laki-laki sempurna yang setia. Mana?
Enggak. Ada apa di dalam sini? Banget gue tidur. Tapi tuh cowok mana ya? Ngapain gue pikirin, gak penting. Jangan-jangan. Waduh, dompet. Dompet, powerbank, handphone. Aman, masih ada semua. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian kebahagiaan. Bang, ya non, satu yang nggak pakai itu dan bawang. Oh ya non, terpikir sebelumnya. Hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada. Lo lagi? Gila lo ya, lo sengaja kan narik bangku biar lo bisa bebeng gue? Maaf, gue gak sengaja, tadi bangkunya ketendang. Lagian, yang megang itu kan lo. Lo megang gue, bukan gue megang lo. Dante. Gak nanya. Nang, gak pakai daun bawang? Iya, masih ya bang? Iya. Ganteng-ganteng tapi modus. Tetep. Makasih. Makasih apaan? Dibilang ganteng. GR banget sih ini orang. Sok bisa baca pikiran gue lagi. Dasar playboy chapteri. Playboy? Siapa yang playboy? Kok lama-lama serem ya? Bang, bang, makasih ya bang. Non. Iya. Non. Wah, si Non baru bubur duitnya banyak bener. Jalan kok meleng. Sebenarnya kan gue takut. Tapi masa iya dia jatuh gara-gara gue terus gue gak nolongin? Lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya udah, aku langsung antar kamu balik. Aku langsung balik lagi. Bentar dulu. Aku masih ada lupa satu. Aku mau ambil krim pesanan aku yang udah aku pesen dari minggu lalu. Gimana aku sempet ke kantornya? Please, bentar aja. Ya. Please. Yaudah, iya. Oke. Yuk. Gila. Ngapain sih pakai peluk-pelukan segala? Padahal kan dia tahu kalau si Daniel itu cowoknya Fitri. Makanya, lo itu jangan langsung ngikutin gue deh. Lo sendiri kan yang kena batunya. Ini tuh namanya senjata makan tuan. Walat lo. Gak usah pake nyumpain. Ya lo sih ngikutin gue mulu. Gue jadi terintimidasi tau gak?
Gue mau ngasihin ini, tadi kebanyakan. Abang Buburan minta tolong sama gue buat nyampein ini ke lu. Oh my God. Aduh, perasaan tadi gue naruh 15 ribu deh. Taunya 150 ribu. Gila, lumayan buat anak kosan. Makasih. Sama-sama, Neng. Apa lo bilang? Neng, gue punya nama kali. Emang nama gue Nang-Ning-Nang-Ning-Nang-Ning. Gue ngapa? Ya abis setiap kali gue nanya, gue selalu disembur. Gue rewind ya. Dante. Fitri. Nama lo bagus. Ya bagus lah. Nyokap bokap gue ngasih nama. Sembarangan lo. Udah, balik. Apa nih? Lain kali di jalan tuh hati-hati. Lo boleh marah, lo boleh kesel, lo boleh takut. Tapi bukan berarti kalau di jalan itu gak fokus. Gak selamanya lo itu beruntung kayak tadi. Iya, bawel. Kayak nenek-nenek lo. Udah, gue balik. Dibilang. Makasih ya. Sama-sama. Kasihan Fitri. Cantik, baik. Tapi masih ada aja orang yang nyakitin. Coba aja gue jadi pacar. Lucu ya? Lucu lo deh. Ya, sama aja. Sini dulu. Iya bu, maaf bu. Kamu jangan bantuin ya, yang lain kerja seperti biasa. Kamu beresin, kesel. Ayo kerja yang benar. Lu ngapain di sini? Lihat gue aja. Mas ganteng. Ngapain ngebantuin, Mas? Ini pegawai saya, biar dia sendiri aja yang beresin ya. Kenapa saya nggak boleh bantuin, Bu? Saya ini kan tunangannya. Tunangan? Fitri itu sering bikin kesalahan. Kalau bisa ya ganti rugi yang kesalahan-kesalahan kemarin dia itu. Gak apa-apa, saya bayar. Ibu manajer toko di sini. Iya, nggak lihat dari penampilan saya. Iya, tapi bukan berarti ibu itu bisa seenaknya. Saya bisa loh ngaduin ibu ke owner toko ini. Duh, maaf ya, saya lagi sibuk. Apain sih mau pegang-pegang? Berani kamu, Sita. Setuju banget kan? Kamu harus kasih pelajaran. Kamu pikir saya takut sama tunangan kamu? Dengar ya? Kalau masalah kerjaan, gak usah bawa tunangan. Iya maaf Bu, tapi kalau kamu masih sayang sama kerjaan kamu, kasih tahu tunangan kamu, suruh menghargain saya. Sopan santun, terlebih-lebih menghadapi saya.
Paham? Iya, Bu. Iya. Lagi nih motor. Ya elah, kempes lagi. Aduh, di mana coba tambal ban jam segini adanya? Mana lagi tisu? Tisu! Ya! Apes banget sih gue. Udah diomelin Bu Sita, ini juga nih bocor bannya. Itu juga jatuh ke got. Maunya apa sih? Kejadian ada hikmahnya.
Oh, jadi Daniel itu pacar lo. Terus pacaran sama sahabat lo sendiri gitu. Sebenarnya salah gue juga sih. Gue terlalu percaya sama mereka berdua. Tapi ya udah. Kayak yang lo bilang tadi. Masa lalu biarin dijadiin pelajaran. Kurang ajar sama lo. Gue cuma mau bilang lo itu cewek kuat. Dan someday gue yakin lo akan nemuin cowok yang sayang banget sama lo, yang lebih sayang sama dirinya sendiri. Trust me, it's worth. Bila kamu mau jadi yang kedua, anggap saja. Makasih ya, udah ditambelin bannya, jadi enak. Ya begitu, kalau mengatasi masalah tanpa emosi, semua ada solusi, lancar. Ya, begitu, udah malam, udah dianterin, ya udah pulang. Lo ngusir? Enggak. Nyuruh pulang. Sama aja. Gue pulang ya. Selamat istirahat. Makasih ya. Udah sana pulang. Sorry Dante, gue masih takut dan gak percaya sama lo. Soalnya lo bisa nebak apa yang gue pikirin. Oh my God, oh my God, oh my God. Jadi apa yang gue lihat tadi itu benar. Daniel ngajak Dina tunangan. Oh, udah lah gak usah sebut-sebut nama Daniel. Gue sama Daniel tuh udah gak ada apa-apa lagi. Aduh Fitri, gue kan udah wanti-wanti sama lo kan. Kalau jadi temen itu jangan terlalu baik. Akhirnya apa? Lo lihat sendiri kan, Dina yang udah sahabatan sama lo dari kecil aja apa? Nikung lo, ngerebut cowok lo. Padahal dia tahu lo sama Daniel udah pacaran 3 tahun. 3 tahun coba. Tahu deh. Mungkin gue juga yang udah salah, Fak. Selama ini tuh gue tuh gak pernah kepo-kepoin dia, cemburu-cemburuin dia, nanyain dia lagi di mana, sama siapa, ngapain, gak pernah. Mungkin dari situ Daniel bosen sama gue. Secara hubungan kita tuh flat. Kan, bukan kayak gitu. Itu artinya lo menjaga privasinya si Daniel. Walaupun lo berdua pacaran. Ya, kalau beneran cinta itu gak ada kata namanya bosen atau jenuh. Ya ini mah ada Danielnya aja yang gak beneran cinta sama lo. Gue toilet dulu ya.
mereka ada di sini sih? Aduh, enggak. Fitri enggak boleh lihat. Aduh, kasihan dia, bisa-bisa tambah baper. Duh, emang kurang ajar tuh ya si Dina. Kalau enggak ingat Fitri, udah gue jambak-jambak tuh cewek. Kita cabut sekarang aja ya. Tadi nyokap gue nelpon, ada sesuatu yang harus diomongin, harus ada sesuatu yang penting banget. Ya udah duluan aja, gue di sini. Enggak. Oh, mending kita pulang bareng aja. Ada sesuatu penting banget. Lo kenapa sih aneh banget? Enggak ada apa-apa. Mending pulang sekarang ya. Udah sini aja udah. Lo duluan aja. Udah enggak apa-apa sekarang aja. Astaga, udah lo duluan aja biar Fitri? Sari? Mau kemana sih buru-buru? Hah? Oh iya, gak kuat ya? Menerima kenyataan kalau Daniel itu udah gak sama lo? Sorry ya, Din. Gue gak ada waktu buat ngeladenin orang yang ngerebut pacar sahabatnya sendiri secara kotor. Kurang ajar lo ya. What? Dante? Berani-beraninya lo ikut campur. Din, aku gak mau ya melihat kamu lain kali nyinyir kayak gitu sama si Fitri. Kok kamu malah belain Fitri sih? Kamu masih cinta ya sama Fitri? Apa sih? Ya aku gak mau aja ribut cuman gara-gara hal gak penting, tau gak? Bilang aja gak tega. Terserah deh. Tuh kan, aku paling males deh ngomong sama orang tuh jawabannya terserah. Artinya gak ikhlas setengah-setengah. Din, oke. Intinya aku udah gak ada hubungan apa-apa sama si Fitri. Jadi kamu gak usah posesif kayak gitu sama aku. Kita lihat aja. Keras kepala banget sih ini cewek. Beda banget sama si Fitri. Situ, jadi gue di bengkel situ. Ya terus sekarang gimana? Oh, gak tahu deh. Yaudah bantuin dorongnya. Hey. Cewek cantik zaman now dorong-dorong motor. It's enggak banget. Ya terus gimana? Ini aja. Telepon montir lo yang biasa, suruh dia kesini. Harus kesini. Harus mau. Coba gue telepon dulu bentar. Cepet. Mana panas lagi. Tunggu dulu.
mau bet handphone lo deh. Ada-ada aja kali lo. Aduh. Apa lagi? Gue lupa isi kuota. Ya elah, terus gimana dong? Ya udah bantu dorong. Enggak mau. Terus gimana? Gini aja, lo tunggu sini, gue ntar cari bengkel depan sana, siapa tahu ada ya. Udah buruan sana. Lo jangan kemana-mana tapi. Iya, bawa lo buruan sana. Iya ya. Anah. Anas lagi. Tisu mana ya? Setengah kalung ini enggak ya? Paling juga udah dibuang sama dia. Sama. Kayak gue sekarang dibuang sama dia. Handphonenya aja yang dibakar, kan di situ banyak foto-fotonya. Udah dihapus semua. Masa? Lu ngapain malam-malam ke rumah gue? Udah sana pergi. Kepoin orang aja lu bisanya. Lu itu boleh ngelakuin sesuatu, tapi lebih baik sebelum melakukan lu pikirin dulu, dan pikirannya harus dalam keadaan tenang daripada lu nyesel. Mendingan lo sekarang pergi deh, ya. Lo gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Udah, lo pergi sana. Ya. Fit, pelan-pelan. Pelan-pelan bawa motornya, ingat keselamatan penumpang. Hei. Fit. Fitri. Pelan lagi. Abawe lo diam aja. Jangan bercanda kalau bawa motor, hei. Enggak, ini enggak bercanda, udah. Pegangan. Pegang motornya, maksudnya jangan gue, pegang motornya. Gue takut jatuh, Fit. Stop.
ugal-ugalan banget sih lo bawa motornya. Sering balapan liar. Payah lo. Belum juga gaspol, belum full speed, udah mabok. Udah lo gak usah anterin gue sampai sana. Gue nepe sampai sini aja udah. Siapa juga yang nganterin lo? Eh, harusnya lo tuh ya bersyukur. Lagi? Iya, motor aja bisa ngambek, apalagi orang coba kan. Eh, gue nungguin lo di sini ya, sambil nunggu angkot. Gue mah gampang, ntar juga di situ banyak angkot kok. Siapa lagi? Halo, Jen? Hah? Iya. Gue kesana sekarang ya. Oke, lo tenang ya. Kok lo mendadak banget sih, Jen? Semalam lo itu bilang sama gue, lo masih mau bertahan di sini. Gue udah gak punya alasan lagi buat lama-lama tinggal di Jakarta. Balik ke Batam, terus lo terima tunangan yang dipilihin sama ortu lo itu. Meski lo gak cinta sama dia. Jen, come on. Wake up dong. Ini tuh bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Sampai kapan gue harus nungguin Dika, Sif? Selama ini hubungan kami gak jelas. HTS, hubungan tanpa status. Apalagi sekarang Dika ngilang. Gak ada kabar. Apa lo udah hubungin dia, ngechat atau apa gitu? Ya lo tanya, mau dibawa kemana hubungan lo sama dia? Ya gengsi lah, Sif. Masa cewek duluan yang ngubungin cowok? Tapi gue pernah sih WhatsApp dia 2 kali. Baru-baru dibales. Dibaca juga enggak. Bersyukur banget deh gue masih jomblo. Ternyata orang pacaran tuh ribet. Fitri diduain, Jen digantungin. Jadi keder deh gue. Lo tuh sebenarnya kerja apa sih? Kok kayaknya jam kerja lo tuh bebas gitu? Gue ini kan bos, jadi bebas. Biar anak gue aja yang kerja. Bos naik angkot. Lo profile.
Terus orang tua lo di mana? Ini kartu nama bokap gua. Ambil. Buat apaan? Siapa tahu nanti lo butuh. Dasar aneh. Gue duluan ya. Habisin dulu. Pokoknya. Oke. Gue ke toilet dulu ya. Terus gue balik lagi. Iya, gak apa-apa kan sendiri. Gak ada yang ganggu kok. Ya? Bu Sitanya ada. Oh, Bu Sita. Iya. MGJ! Ya ampun sayang. Aduh, kenapa kesini gak telepon sama Onti? Fitri, kenalin. Ini Jen. Dia itu ponakan saya. Dia ini ya, sekolahnya di luar negeri. Orang tuanya tinggal di Batam. Dia sendiri nih kerja di Bogor. Jadi lama ya kita gak ketemu. Iya Bude, cerewet banget sih. Oh Bude, panggil dong kakak. Oke, maksudnya anti, masa Bude? Bude. Fitri. Kenapa kamu ketakutan? Ketahuin saya? Enggak Bu, ini benerin wignya ini acak-acakan. Kata kamu melamaran ya? Tunangan gitu di Batam? Iya. Makanya aku kesini mau pamitan sama Bude. Dia lagi anti kali. Iya. Oh my god! Handphone lagi di charger deket WC. Kamu temenin dulu ya? Iya, siap Bu, siap. Bentar, sebentar ya. Ada janji soalnya, bentar. Temenin. Bentar, siap. Aduh. Tuh cewek kenapa kayak sedih gitu ya? Padahal kan dia udah mau tunangan. Banget sih. Woi, ngelamun mulu entar kesurupan lo. Ngeselin banget sih lo ngapain kesini? Nganterin Jen mau ketemu Budenya, temen lo. Kenalan dulu dong, masa kenalan. Ya, tadi udah kenalan sama Bude. Udah kenalan, iya. Kok enggak bilang-bilang sih? Shh. Kok kenapa sih ngeliat ini kayak gitu amat? Dia kan mau tunangan. Ini kenapa mukanya sedih banget ya? Apa perasaan gue aja kali? Ini. Dina. Kamu masuk duluan aja ya, ntar aku nyusul. Kamarin aja ya. Kamu bilang kamu lagi gak enak badan. Ya emang aku gak enak badan. Tadi pulang dari dokter langsung kesini. Apa yang salah? Siapa tuh? Sepupu aku. Udah deh, gak usah curiga-curigaan. Aku lagi pusing. Kamu sih tadi bilang sama aku katanya ada meeting malam ini. Iya emang ada meeting. Sih, gak mungkin kan aku gangguin kamu. Yaudah, ntar WhatsApp-an ya. Dah. Anak kosan tuh biasanya tengah malam cari cemilan. Nih cemilannya. Baru juga tadi makan. Ya, tapi lo kan baru sampai kosan. Abis ini lo mandi, keluar kamar mandi lo kelaparan. Ambil. Selamat makan.
Kenapa kok bahagia banget mukanya? Enggak, lagi sedih. Tapi muka lo kelihatan seneng. Ya, lebih tepatnya sih perasaan gue saat ini tuh campur aduk. Kenapa? Tadi temen gue cerita, dia di HTS-in gitu sama cowoknya, padahal dia cinta banget sama tuh cowok. Gak tau diri banget tuh cowok ya. Harusnya kalau emang dia sayang, dia bilang ke ceweknya. Jangan malah jadi nyakitin perasaannya. Ya tadinya sih gue juga mikir kayak gitu. Apa mungkin ini alasan cowoknya gak mau ngungkapin perasaan gitu ke ceweknya? Kayak gue. Kayak lo? Maksudnya? Enggak, gak apa-apa. Dari awal ada yang aneh sama Dante, tapi gue gak tahu itu apa. Apa perasaan gue doang ya? Fit, please Fit, kasih gue waktu sebentar aja untuk ngomong. Fit, kenapa sih? Kenapa lu gak mau ngomong sama gue? Lu pasti kayak gini gara-gara cowok ingusan yang semalam itu kan? Heh, lu gak usah bobo Dante ya? Dia gak kayak lo, yang cuman bisa mainin cewek doang. Dan satu lagi, Dante bukan cowok ingusan. Dia malah lebih gentleman daripada lo. Fit, gue boleh ngomong gak sama lo? Fit, tunggu Fit. Fit, maaf. Gue harus bicara empat mata sama cowok yang semalam sama Fitri. Man, bubur ya, nggak pakai daun bawang. Lo kenapa manyain aja? Bukan urusan lo. Kalau sambelnya kebanyakan yang ada, lo sakit perut. Lo sakit perut, guenya juga yang repot, ntar gendongnya berat. Lumayan juga ya sikutannya ya. Bikin gue kenyang. Udah deh lo kalau mau makan, makan aja pesen. Gak usah banyak gaya. Gak usah ngeliatin, gue gak kemana-mana kok. Gue tungguin. Apanya mbak, emang saya kaca bening. GR itu kan
Kita belum kenalan secara official gitu. Kenalin, Shiva. Ente. Iya, namanya jangan pakai Mbak, Shiva aja. Aku masih muda. Mbak tuh kelihatan kayak tua gitu. Duh, udah, gue mau lanjut lari lagi. Ikut. Ya. Lari dari kenyataan. Ibu, tapi janji ya, nanti siang antar gue ke mall. Pokoknya wajib. Iya, Bang Mel. Bener ya? Nggak, lanjut makan? Makasih. Mau makan ya. Kamu mau tahu, siapa tahu tiba-tiba dia muncul. Udah dia. Deh, nggak usah bahas dia kenapa. Mbak, sorry, Mbak. Sorry, nggak sengaja. Awas ya, kalau sampai lo ngadu sama Daniel, sampai ke ujung dunia lo gue cari. Makasih ya, Mbak. Kasihan Daniel. Ngapain juga gue kasihanin Daniel? Ini gawat namanya, gawat tingkat Dewa. Oh my God, oh my gosh. Barusan gue ngeliat Dina lagi jalan sama cowok lain. Ya ampun, itu cewek benar-benar kurang ajar, udah ngeselingkuhin Daniel. Bukan cowok lo. Udah tahu, yuk pulang yuk. Lo tau dari mana? Fitri. Gue boleh ngomong empat mata gak sama lo? Sorry, gue lagi sibuk. Iya, gue tahu. Tapi tiap gue ketemu lu di tempat lain, lu tuh nggak pernah mau ngobrol sama gue. Fis, gue nggak bisa lagi kerja kayak gini. Fitri! Jangan-jangan Fitri ngadu lagi sama Daniel. Lo pikir lo bisa dapetin Daniel, ha? Jangan ngimpi lo. Nasi goreng jangan diaduk-aduk. Ntar yang ada jadi bubur goreng. Gak enak. Modus. Ngelamunin apa? Mikirin gue ya. Gue gak mungkin bilang sama Dante kalau belakangan ini Daniel bikin gue gak fokus. Maksud Daniel cari-cari gue apaan sih? Apa dia tahu kalau sebenarnya gue masih sayang? Pinter banget dia manipulasi hati orang. Perasaan itu gak bisa dimanipulasi. Perasaan bukan uang. Dan perasaan gak pernah bohong. Tuh kan lo kumat lagi ya? Lo tuh sebenarnya cenayang atau makhluk Mars sih? Hah? Ngeselin tau gak? Ih. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Gue diterima di perusahaan properti yang udah gue lama incir, Dante. Bagus lah. Alhamdulillah, ya Allah.
aku sampai lupa kan? Kamu sih terlalu cantik buat aku. Jadi aku lupa segalanya deh. Maaf, aku ketinggalan di belakang. Tunggu dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya. Lo bilang dia sepupu. Daniel, kok lo bisa ada di sini sih? Bukannya lo ada meeting di Karawang? Udah deh. Dina, gue udah tahu semuanya. Gue udah tahu di belakang gue lo jalan sama siapa. Apaan sih? Orang gue gak ada hubungan apa-apa sama cowok yang pernah lo liat. Dina, gue ini tuh bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Gue udah tahu semuanya kok. Semuanya gue tahu. Ini pasti gara-gara Fitri kan? Fitri. Ngomong apa dia sama lo? Kok jadi bawa-bawa Fitri sih lo? Bilang aja lo mau comeback sama dia ya kan? Terus lo nyari alasan buat ngejatuhin gue. Neil, udah deh. Lo gak usah ngarep. Fitri itu udah move on dari lo. Gak percaya? Bentar. Nih, lihat. Sih? Minta tolong gak? Tolong panggilin Fitri dong, Mbak. Saya lihat belakangan ini dia gak ada di depan. Dia lagi di gudang ya?
Sang! Apapun keputusan lo di sana nanti, gue tetap bakalan dukung lo ya. Makasih banget ya. Gue bakalan kangen sama lo. Selamat tinggal Jakarta. Mau ya? Lah tenang aja, yang penting kan lo aman di sini. Ngomong ya, kalau gue punya pacar Dante, gue bakalan happy 7 turunan. Ih, nggak nyambung. Tanya apa, jawabnya apa? Gini loh, Fit, dengerin ya. Semalam itu lo demam tinggi banget. Nah, si Dante nemuin lo di mana? Di taman sendirian. Ya akhirnya si Dante nge-WhatsApp gue, terus nanya alamat gue. Terus lo di sini deh. Soalnya kenapa? Kalau lo di kosan, nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngerawat lo. Kasian. Ya ampun, gue bener-bener nggak inget apa-apa, sumpah. Yang gue inget nih ya, gue kan pulang ke kosan. Terus di depan kosan ada Dani yang nungguin gue. Terus gue lari deh ke taman. Nah, di taman gue tidur. Ya itu masalahnya, lo kenapa tidurnya di taman sih? Gak tahu. Ya untung aja ada Dante. Coba kalau gak ada Dante, sekarang tuh jangan begal. Nanti lo dibegal, nanti lo digeranyang-geranyang sama cowok. Apaan sih? Semua telah berubah. Lo cinta ya sama Dante? Apaan sih? Atau lo masih cinta sama Daniel? Denger-denger ya, Dina itu diputusin tau sama Daniel. Makanya Daniel ngejar-ngejar lo. Ya mungkin menurut Daniel, ternyata Fitri adalah wanita terbaik di dunia ini. Apaan sih, udah males gue lo bahas kayak gitu. Lo gue balik ya, makasih udah diinepin. Iya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Ya ampun. Dunia ini banyak sekali masalah. Nggak masalah itu, masalah ini. Nggak masalah isu itu, yang ini. Aduh, pusing lah. Mudah-mudahan Fitri udah balik ke kosan. Dante! Dante. Lu pasti mau ke tempat Fitri, kan? Gue mau ngomong sesuatu sama dia. Apa yang bisa gue bantu? Gue pacaran sama Fitri udah 3 tahun. Dan itu butuh waktu yang lama untuk kenal satu sama lain. Hubungannya sama gue apa? Dante. Gue tahu
lo belakangan ini lagi deket banget sama Fitri. Gue minta tolong banget sama lo. Lo tinggalin dia. Lo gak usah khawatir. Karena udah ada gue yang untuk jagain Fitri. Fitri itu bukan barang. Yang bisa lo buang terus lo ambil semau lo. Dan harusnya lo tuh nyesel udah sia-siain Fitri. Iya. Gue akuin gue nyesel. Tapi awalnya tuh gue cuma pengen mancing dia aja. Karena hubungan gue selama 3 tahun tuh, ya dia tuh gak pernah cemburu sama gue. Mau gue jalan sama siapa aja, dia ya kayak gak care gitu ya, kayak biasa aja gitu loh. Ya makin kesini gue ngerasa hubungan gue kayak monoton. Ya gue ngelihat dia juga, dia tuh kayak gak takut gue tinggalin gitu. Ya masalahnya dia itu terlalu sayang dan terlalu percaya sama lo, Daniel. Dan kalau lo berpikir dia begitu karena gak sayang sama lo salah besar. Iya benar kata lo, Dante. Gue juga sadar. Cinta gue cuma sama Fitri. Belakangan ini gue ngejalanin hubungan sama Dina. Gue ngerasa gak cocok. Fitri tuh orangnya baik banget. Tulus. Gue ngerasa berdosa banget udah ngeduain dia, Dante. Dante, please, lu kasih gue kesempatan untuk nebus semua kesalahan gue, Fitri. Jadi Daniel sama Dante selama ini kerja sama. Ya Tuhan, tega banget lo Dante. Ketika gue udah mulai percaya dan sayang sama lo, lo malah kayak gini. Enggak kalian. Fitri. Fit. Fit, Fit, Fit. Lepas, Fit. Pergi, pergi. Fit. Pergi. Lu juga pergi, lu pergi. Cepetan lu pergi. Jahat tuh gak pergi. Jangan, jangan sekarang. Fit. 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 Fit, dengerin gue dulu, Fit, dengerin gue dulu. Apa lagi sih? Dengerin gue dulu. Dengerin apa lagi? Sumpah gue gak nyangka ya, Dante. Ternyata selama ini lo kerja sama Daniel. Lo pikir perempuan itu hatinya mainan, ha? Fit, gak gitu, Fit. Apa? Fit, gak gitu, Fit.
sakit. Dari siapa ya? Pagi, Fitri. Pasti sekarang lagi siap-siap mulai pagi ya. Mulai hari ini, kurangin baper-bapernya. Soalnya kalau lo udah baper, bawaannya gak fokus. Bahaya. Jaga diri baik-baik ya. Percaya sama hati nurani lo yang akan menuntun lo cinta sejati. Dan jangan ragu buat ngutapin segalanya. Segera. Jangan kayak gue yang terlambat mengakui kalau gue sangat mencintai Jerry, cewek yang selama ini dekat sama gue. Jadi selama ini Dante cinta sama Jen. Jadi kenapa Dante gak cerita sama gue? Waktu itu gue gengsi. Gue malu nyatain isi hati gue. Sampai akhirnya semua terlambat. Gue kena musibah. Pada saat gue mau ungkapin semuanya sama Jen. Dan gue gak mau penyesalan gue terjadi sama lo juga. Gue percaya dan lo udah berubah. Dia akuin semua kesalahannya sama gua. Dan dia mau baikan sama lo, Fitri. Sekarang keputusan ada di tangan lo. Tapi yang pasti lo harus lanjutin hidup lo. Jadi perempuan kuat. Dan jangan berhenti karena cinta. Gua tunggu lo di rumah sakit Permata sekarang. Gua mau lihat senyuman lo. Buat terakhir kali. Rumah sakit. Apa sih? Lu tiba-tiba mau jadi puitis kayak gini. Dan gua akan terus jadi malaikat pelindung lu, Fitri. Dante Suryandika. Dante Suryandika. Kau simpan tulus cintaku. Itu di sana. Sudah 3 bulan pasien itu mengalami koma. Kami tidak tahu identitasnya, apalagi keluarganya. Sepertinya pasien korban begal. Kami tidak menemukan satupun identitasnya. Iya, Pak.
Saya udah coba hubungin keluarganya. Dan keluarganya sedang ada dalam perjalanan menuju ke sini. Silakan kalau mau. Terima kasih, Pak. Baik. Tante, Fit, lu jangan sedih kayak gini dong. Dante juga pasti sedih ngeliat lu kayak gini. Ya?